Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah kita sudah berada peristirahatan ya di hotel apa namanya? Hotel apa? Hotel Harrison di daerah Pasuruan. Alhamdulillah kurang lebih nyampe sekitar jam 12 gitu ya, jam 12 kita istirahat, alhamdulillah sholat subuh rapi, sarapan udah, ziarah pun alhamdulillah sudah selesai. Nah sekarang kita mau mandi dulu ya, mandi di mana, berenang tuh. Nah, lihat tuh, lihat pemandangannya tuh. Oke, mari kita saksikan saya berenang ya, kayak apaan berenangnya, apa kayak ondel-ondel apa ya, yuk kita saksikan berenang ya. Tapi sebelumnya jangan lupa terus saksikan, like, share, dan subscribe Habib Gasim Assegaf ya, insya Allah petala tuh ya. Pahalanya berlipat-lipat kalau yang tes subscribe-nya ya. Yuk lah, mau tak lama-lama. Yuk, ibu. Celana lagi yang hijau. Ya, hijau. Apa tanggung jawab? Ya. Bagaimana bermainnya kita lihat aja nanti ya. Mana dia palat? Oh, gini. Oh, ini. Siap. Oh, Habib Hasan. Tadi berenang. Ini namanya tim Ubruk-Ubruk Wali sedang mau berenang. Berenang ini santai, sudah ziarah wali. Alhamdulillah. Sekarang menuju berenang ya. Siap, siap, siap. Berenang itu adalah salah satu pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Makanya dari kecil saya ajarkan Habib Hasan buat berenang. Toha. Ada Toha sini. Apa Toha? Ta'al. Toha itu mesti coba bagaimana menyebur. Coba sekarang. Sebur. Sebur. Enggak. Caranya betul. Cara berenang internasional seperti itu. Jadi itulah aslinya berenang. Enggak. Jadi tidak usah bingung-bingung. Kita kena jahil ini. Ya. Anak-anak. Tidak kau mepek. Aduh. Sudah. Dijadikan pelajaran. Allah, bisa dia seperti haleluya. Toha juga perlu. Tapi enggak pakai celana dalam Toha nih. Udah mandi, Bib. Ah, mau udah mandi juga apa enggak? Bisa enggak, Hak? Teman pagi enggak pakai. Hah? Ada celana dalam enggak? Ada, Bib. Ah, ini jangan sontok, aku terbuka. Udah itu kesel. Eh, ini orang Mesir. Belum tempat kami. Kerajaan Firaun. Gak ada pelatih. Saya mau center. Ah, mau center saya. Kamu. Kamu pegang sama Toha. Iya, Bib. Nah, ini, Toha. Lihat
dari bawah. Ayah, tunggu sebentar. Nah, mintanya harus kasih nih. Tuh. Oi. Bip. Ini juga Bip dari Maroko dan Timur Timur Bip. Sudah berat kan? Oke, jalan dong. Santai. Saudara-saudara sekalian, kita melihat orang paling putih sedunia sedang menjalankan tugas dari saya. Yang paling utama adalah sunnah Nabi SAW yang akan saya ajarkan kepada dia, yaitu cara-cara yang bagus. Tawa, kami sekarang selesai, saudara. Saya mau istirahat sebentar. Siapa? Mau makan sarapan pagi dengan breakfast, kopi hangat, nasi goreng. Sebelum sholat Jumat nanti, rupanya kita musafir juga ya, tidak sholat Jumat. Walhasil intinya ini hari rehat sementara untuk melanjutkan nanti. Masukkan Abdul Gadir ke pesantren dan ziarah lagi, masih banyak, masih 7 lagi tempat para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.